Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang keutamaan Al-Qur'an. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kaidan Akila kelas 5B. Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca oleh orang muslim, direnungkan, dipahami maknanya, perintahnya, kemudian diamalkan menjadi hujah di hadapan Allah dan pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, Allah akan melipatgandakan pahalanya bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Seperti pada hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas satu kali, maka ia membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas dua kali, maka ia membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas tiga kali, maka ia membaca Al-Quran seluruhnya." Bagian orang malas membaca Al-Quran, padahal perlu diperhatikan bahwa ada petunjuk untuk hidup di dalam dunia ini. Dan sebagian orang juga merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal Allah akan memberikan keuntungan bagi orang yang membaca Al-Quran hingga menjadi kebiasaannya. Di antaranya, 1. Allah akan melipat gandakan bagi orang yang membaca Al-Quran. Setiap satu hurufnya akan dilipat menjadi 10 kebaikan. 2. Allah akan menghapus dosa-dosa orang bagi yang membaca Al-Quran dan menjadi kebiasaannya. 3. Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Dan masih banyak lagi keuntungan yang Allah sampaikan kepada orang muslim maupun pembaca Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah kata,